Oke guys, ini adalah produk kancil sambungan video pada sebelum ini yang saya sudah download dekat YouTube. Masalah dia break, bila kita tekan break dia lambat balik. Oke, sekarang engine sudah dihidupkan. Oke, engine sudah dihidupkan, kita tekan break sudah cantik. Oke, sudah cantik, dia cepat patah balik. Oke, sebelum ni kalau kita hidupkan enjin, lepas tu kita tekan brake, dia lambat balik dia punya pedal ni, brake dia. Dan apa yang saya sudah tukar ni, apa yang saya sudah tukar dia punya booster lah, dikira macam master pump lah booster dia. Oke, ini saya sudah tukar dari kancil yang ini. Oke, saya sudah tukar yang baru. Jadi settle masalah kawan ni, dia punya brake sudah mantap. Oke, sudah seperti yang asal. Bila kita tekan dia cepat patah balik. So ini masalah dia, sekiranya kereta bila kita tekan brake dia punya pedal lambat balik ke tempat asal. So ini yang perlu kita ganti. Oke. Begitu juga kalau macam contoh enjin kita tidak steady ya. Enjin kita sudah steady, pandai mati sendiri. Bila kita tekan brake dia pandai mati sendiri. So ini masalah dia, oke. Okay? Puncak daripada masalah ini juga booster dia. Kalau ikutkan nama dia booster, kalau saya master pump lah. Di mana-mana yang penting kita sudah tahu masalah dia, apa yang perlu kita tukar nih. Ini yang perlu kita tukar, ha? Oke. Okay? Kawan-kawan di luar sana, apa juga kereta anda yang pakai booster macam ni, okay, booster macam ni sebenarnya ada masalah seperti sang kancil ni, kalau dua kancil, eh, dia punya RPM pun tidak menentu sebenarnya, sekiranya ada masalah ni, okay, dia punya RPM pun makin cantik. Sebelum ni ada atas 2, dia punya RPM atas 2. Okey. Bila saya tukar dia punya booster ni, booster yang baru. Tukar di kotak ya. Dia harga dalam 120. 120 saja. So masalah okey, brake booster, masalah kancil ni sudah selesai. Dia punya brake sudah Okey ya. Bila kita tekan dia cepat patah balik. Sebelum ni bila kita tekan dia slow patah balik. So itu masalah sebelum ni. Jadi sekarang sudah settle. Jadi kawan-kawan di luar sana, sekiranya ada masalah macam tu, kita tukar itu saja, settle masalah. Okey. Sekian dan terima kasih. Kita jangan lupa tekan itu subscribe dan like. Share juga. Thank you bosku.